Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izan bertanya bagaimana cara menjaga kemurnian akidah di tengah banyaknya fitnah di masa sekarang Ya berilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah wa qala Sahaba. Ilmu itu kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Arisalah dan yang lainnya. Ya. Uh, Rahimullah taala beliau mengatakan ilmu itu adalah Perkataan Allah, Al-Quran, perkataan Nabi, hadis dan perkataan para sahabat Itulah ilmu, itulah yang akan membuat kita me, e, mengerti tentang ajaran Islam yang sebenarnya Untuk menjaga kemurnian akidah Apalagi di tengah banyaknya fitnah di zaman sekarang, di masa sekarang Belajar dari para ulama, betul-betul ulama, bukan oelama Dikatakan ulama tapi nggak ngerti tentang akidah yang benar, bahkan menyimpang Dikatakan ulama tetapi amalan-amalan bid'ah dilakukan, mereka bukan ulama Ikuti para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti para sahabat. Itulah cara yang yang paling kuat untuk menjaga kemurnian akidah di tengah banyaknya fitnah di zaman sekarang.